我看出了你在激我，那既然如此，我们一言既出，交给我吧。还有我。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, leluhur keluarga Chen muncul untuk memberikan pertolongan kepada Chen Fan dan juga Chen Tian. Pada akhirnya nenek tua master dari sekte Luoxia juga tidak bisa berbuat apapun untuk melindungi Chen Batian. Ketidakmampuan dari nenek tua ini menyebabkan Chen Batian dan juga penatua pertama dihukum atas pengkhianatan yang mereka lakukan kepada keluarga Chen. Selepas semua masalah yang terjadi di dalam keluarga Chen, Chen Fan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan patriark dan menyerahkan jabatan tersebut kepada paman keempat. Semua itu dilakukan oleh Chen Fan karena dia ingin lebih fokus menghabiskan waktu bersama kedua orang anaknya. Episode 10 kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang sedang berlatih di dalam ruangan spiritual milik keluarga Chen. Meskipun Bang MC berhasil selamat dari ancaman nenek tua, tapi dia masih kepikiran soal Chen Yu yang akan membalaskan dendam kepada keluarga Chen dalam kurun waktu 5 tahun lagi. Kaisar Pedang Kuno yang sedang bersama dengan Chen Tian juga berusaha menggoda Bang MC dengan berkata apakah Bang MC takut pada pembalasan dendam dari Chen Yu tersebut. Chen Tian sendiri langsung menghentikan latihan dan berkata kalau Chen Yu pada saat ini lebih kuat darinya, sementara nenek tua sekte Luoxia juga sudah berada di ranah Martial King, dalam kurun waktu 5 tahun mereka berdua juga pasti akan semakin kuat dan Chen Tian khawatir kalau dia akan berhasil dibunuh oleh Chen Yu. Chen Tian di sini balik menggoda Kaisar Pedang dengan berkata kalau dia mati, maka tidak akan ada orang yang membantu Kaisar Pedang untuk membentuk tubuh aslinya. Sontak godaan dari Chen Tian ini membuat Kaisar Pedang terpancing, dia langsung berniat menjadikan Chen Tian seorang master dengan ranah Martial King Bintang 9 dalam kurun waktu 3 tahun saja. Mendengar hal ini pun Bang MC kembali menggoda Kaisar Pedang dengan menyebutkan kalau Kaisar Pedang saat ini hanyalah sebuah roh jiwa saja, jadi tentu saja tidak bisa memberikan efek apapun kepada latihan yang dijalani oleh Chen Tian. Ucapan Chen Tian ini langsung membuat Kaisar Pedang merasa tertantang guna mengajarkan apa yang dia bisa kepada Chen Tian sekarang juga. Dengan sangat cepat, Kaisar Pedang langsung menggunakan kemampuannya untuk mengintegrasikan teknik spiritual bela diri ke dalam tubuh Bang MC agar Chen Tian mampu menyerap keterampilan dengan sangat baik. Benar saja, setelah beberapa saat Chen Tian merasakan kalau tubuhnya penuh dengan energi spiritual, di saat yang sama Kaisar Pedang meminta Chen Tian untuk tidak berhenti berlatih sampai Bang MC benar-benar berhasil menaikkan ranahnya ke tahap Martial Warrior. Setelah 5 jam berlatih, pada akhirnya Chen Tian berhasil menaikkan ranahnya ke tahap Martial Apprentice tahap pertama. Dia juga merasa tubuhnya semakin kuat serta berterima kasih kepada Kaisar Pedang karena sudah mau membimbingnya pada hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, Chen Tian berjanji jika dia sudah mencapai puncak nanti, maka dia dengan sukarela membantu Kaisar Pedang untuk membentuk tubuh aslinya. Kaisar Pedang sendiri meminta Chen Tian untuk tidak buru-buru karena yang terpenting pada saat ini adalah perkembangan Chen Tian sendiri. Lagi pula pada kompetisi antar keluarga nanti, Kaisar Pedang meminta Chen Tian tidak membuatnya malu.
Beberapa saat kemudian, Chen Tian bertemu dengan Luo Xi ketika keluar dari ruangan spiritual. Luo Xi tampak menggoda Bang MC serta mengajaknya untuk berbelanja karena dua hari lagi mereka akan meninggalkan kediaman keluarga Chen untuk mengikuti kompetisi antar keluarga di kota Kekaisaran. Singkat cerita, mereka berdua menuju sebuah pasar. Luo Xi mengungkapkan kalau sudah lama sekali dia dan Chen Tian tidak berbelanja ke pasar seperti ini. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba saja mereka berdua dikagetkan dengan perkelahian yang sedang terjadi antara pemuda keluarga Chen, yaitu Chen Wu dan Chen Nan, melawan tuan muda keluarga Wu bernama Gu Fan dan tuan muda keluarga Wen, yaitu Wen Renfan. Karena Chen Tian cukup kesal, maka dia melempar Gu Fan menggunakan batu sembari bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Gu Fan. Pelemparan batu oleh Chen Tian tentu saja membuat Gu Fan sangat kesal. Dia juga berniat menyerang Chen Tian untuk memberikan pelajaran kepada Bang MC. Tapi Gu Fan dihadang oleh Wen Fan karena dia tidak ingin ada perkelahian yang cukup fatal di tempat ini. Karena toh mereka sebentar lagi akan mengikuti kompetisi antar keluarga, jadi pasti bisa saling beradu kekuatan di kompetisi tersebut. Ketika Wen Renfan sudah hendak pergi, tiba-tiba saja dia kembali ke hadapan Chen Tian untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Dia juga kembali membahas permasalahan yang pernah terjadi antara Chen Tian dan juga Wen Renyan beberapa waktu yang lalu. Ternyata di sini Wen Renfan ingin mengajak Chen Tian untuk melakukan taruhan pada kompetisi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jika keluarga Wen kalah, maka keluarga Wen akan menyerahkan pohon perak. Sementara jika keluarga Chen kalah, maka keluarga Chen harus menyerahkan tambang batu surgawi. Setelah mengucapkan taruhan, Wen Renfan tampak meremehkan Chen Tian dengan berkata kalau Chen Tian pasti tidak akan berani untuk menyetujui taruhan tersebut. Tapi Chen Wu meminta Chen Tian untuk menyetujui taruhan itu karena pohon perak merupakan harta langka yang dimiliki oleh keluarga Wen. Bang MC Chen Tian sejenak berpikir karena dia pernah mendapatkan informasi kalau buah dan bunga dari pohon perak bisa membantu kultivasi. Selama ini diketahui hasil pohon perak juga selalu dimonopoli oleh keluarga Wen. Untuk itulah pada akhirnya Chen Tian menyetujui taruhan yang diinginkan oleh Wen Renfan. Tapi secara mengejutkan, Gu Fan juga ikut dalam taruhan kali ini. Jika keluarga Gu kalah, maka keluarga Gu akan menyerahkan hutan pohon kayu ulin. Tapi jika keluarga Chen kalah, maka tambang batu surgawi akan menjadi milik keluarga Gu mereka. Gu Fan juga langsung memberikan tatapan kepada Wen Renfan karena sedari awal dia mengetahui niat licik dari Wen Renfan yang ingin mendapatkan harta berharga milik keluarga Chen. Kesempatan ini akan digunakan oleh keluarga Gu untuk menyalip keluarga Wen mendapatkan tambang batu surgawi. Dan yap, pada akhirnya mereka bertiga menemui kata sepakat untuk melakukan taruhan di kompetisi antar keluarga yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Singkat cerita, Chen Tian sudah pulang ke kediaman keluarga Chen dan sudah menceritakan taruhan yang dia buat dengan keluarga Gu dan juga keluarga Wen. Chen Tian tampak meminta maaf kepada sang ayah karena dia sudah bertindak emosional dengan menjadikan harta berharga keluarga Chen sebagai taruhan. Tapi ya begitulah, Chen Fan sama sekali tidak menyalahkan Bang MC karena menurutnya keluarga Wen dan juga keluarga Gu sudah lama ingin mendapatkan tambang batu surgawi milik keluarga Chen mereka. Chen Fan pun kemudian bercerita di mana 300 tahun yang lalu leluhur kota Bintang membangun fondasi keluarga Chen dan menjaga harta karun tambang batu surgawi dari generasi ke generasi. Tapi terjadi sebuah masalah akhir-akhir ini di mana Chen Batian bekerja sama dengan orang asing untuk membocorkan informasi perihal harta tambang batu surgawi milik keluarga Chen. Diketahui Chen Batian membocorkan informasi tersebut karena dia ingin mengkudeta jabatan patriark keluarga Chen yang sedang dijabat oleh Chen Fan.
Tapi karena leluhur keluarga Chen masih hidup, maka pihak-pihak yang ingin mendapatkan tambang batu surgawi tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Kali ini sepertinya kompetisi antar keluarga digunakan sebagai alat untuk mendapatkan tambang batu surgawi milik keluarga Chen, ucap Chen Fan menjelaskan kepada Chen Tian dan juga Luo Xi. Di satu sisi, Chen Fan juga memberikan semangat agar keluarga Chen tidak kalah dalam kompetisi tahun ini. Chen Tian dan Luo Xi pun tampak percaya diri kalau mereka akan menyelesaikan kompetisi tahun ini dengan sebuah kemenangan. Akan tetapi Chen Fan tetap meminta kedua anaknya untuk berhati-hati karena keselamatan mereka berdua lebih penting dari apapun. Persiapan menuju kompetisi tahunan antar keluarga ini juga sekaligus menutup episode 10 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.